Dan sirat ini untuk pengetahuan para muslim dan muslimat. Rasulullah SAW terangkan dia adalah jembatan yang merentasi tebing neraka jahanam, di neraka jahanam. Lubangnya, subhanallah, kalau burung terbang 500 tahun pun tak akan sampai kepada dasarnya. Burung terjun 500 tahun. 500 tahun. Zoom down, katakan eagle zooming down 500 tahun. Tak sampai. Gitu. Sekarang ini kalau burung tu dia dive, speed might be 100 kilometers. Rasalah 100 kilometers per hour. It's very fast. Sebab dia memang luncat. Okay, it can be little bit more, little bit less lah. 100 kilometers. Let's say 100 kilometers per hour. One hour is 100 kilometers. Satu hari ada 24 hours. So one day, dia kalau non-stop diving, is 2,400 kilometers. Letaklah 80,000 kilometers. Busuk-busuk 80,000 kilometers. One year. Times kan 100 years. 80,000 times 100 years. 80,000 times is 800,000. Kalau 80,000 times 100 million years. That is just 100 years. Times kan 5, because 100 years. So 8 times kan 5 is 45 million kilometers deep. Lebih jauh daripada perjalanan bumi ke bulan. Kalau kita fikir secara logik, dia akan mengambil masa yang lama sebelum sampai kepada dasar neraka jahanam. Dan mungkin tak ada masalah di sisi Allah SWT, dia boleh jatuh, automatik terus Allah transport dia kepada dasar neraka jahanam. So, dasar neraka jahanam adalah sumber panasnya tersebut itu. Allah reserve dasar neraka jahanam ini kepada orang-orang munafik saja. Ish, takutnya. Dan ada yang ditukar bentuknya menjadi apa? Menjadi anjing. Anjing ahli neraka yang dipandang hina, ditendang dan dipukul oleh ahli neraka sendiri. Ini Allah risau pada orang munafik. Jadi kita mohon pada Allah SWT daripada mendapat sifat-sifat nifak ataupun cara-cara orang munafik. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, tandanya adalah tiga. Apabila dia berkata, dia suka tipu. Apabila dia janji, dia suka mungkiri janji. Apabila diberi amanah, dia tidak sampaikan amanahnya.